Apakah maksud orang yang paling dekat dengan malaikat ialah anak yatim? Maksudnya dapat rahmat yang banyak anak yatim ini. Nah, kenapa? Kerana Allah matikan bapa dia. Banyak pertolongan datang kepadanya. Dan mudah kita mendapat pahala jika mendekati anak yatim. Faham? Ha, yang sebenarnya bukan anak yatim saja, mak dia pun masuk juga. Faham? Neh? Ha, Nabi kata antara pahala yang banyak ialah buat baik, buat ihsan kepada ibu tunggal. Faham tak? Ha, bahasa baru, bahasa lama, janda. Tapi kita buat baik tujuan lain. Faham lagi? Ha, nampak tak? Buat baik maksudnya kita bantu keperluan hidup dia. Okay? Ha. Maka anak yatim ini benda yang banyak dia anggap sebagai gedung pahala. Nah, kita pergi makan dengan anak orang yang ada ayah dengan anak yatim, banyak pahala berlebihan belah anak yatim. Ada hadis yang lain, kalau kita sapu pahala anak yatim, kena 1,000 lah rambut dia di tapak tangan kita, gugur 1,000 dosa Allah hapus. Sekali sapu. Dua kali sapu, 2,000. Nah, ha. Tapi kalau dak yatim dah, nah, kita sapu kepala orang tua, posuh. Dah jadi apa? Bang, walaupun posuh tu orang miskin. Bang, itu kelebihan yatim. Gedung pahala. Dan siasa didoakan orang yang mendekati anak yatim. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi, Nabi kata, orang yang paling dekat dengan aku, seperti dua jari ini pada kiamat, orang yang memelihara anak yatim. Bukan pelihara bodoh rumah saja. Duduk rumah dia tak apa. Kita bank in duit belanja dia 100 sebulan. Faham?